kebalikan. Oh no. Ganjil genap atau enggak? Ini kita udah di tol masternya. Tadi depan ada. Okay. Nah, ternyata ini udah banyak kendaraan. Kendaraan ganjil. Hai guys, ini kita udah sampai di Miracle Jeep Signature. Nah, ini aku berdiri di depan lobinya. Jadi tadi kita check-in, berhenti sebentar mobilnya di sebelah situ. Langsung ini lobinya kelihatan nih yang bangunan hitam ini. Ini ada dua lantai, yang bawah itu lobinya dan yang lantai atas itu restorannya. Kita bisa lihat nih di sebelah kirinya dari lobi itu ada kafe. Ini kafenya bentuknya lucu ya, bambu-bambu gitu, terus atasnya ada ornamen-ornamen payung warna-warni gitu. Nanti kita bakalan cobain makanan yang ada di sini juga. Nah, di belakang aku ini tipe kamar yang glampingnya. Ini ada signature glamping, kalau di belakangnya itu yang miracle glamping. Kalau di sebelah sana itu ada wooden cabin-nya. Nanti kita bakalan keliling-keliling. Ini kita udah sampai di kamarnya. Ini kita ambil tipe yang signature glamping. Jadi, ada tent. Nah, ada tent. Jadi kita sekali-kali nih cobain nginep di tenda. Nah, jadi fasilitasnya di kamar ini tuh lumayan lengkap. Di sini juga ada sofanya. Terus lemarinya juga ada. Lemarinya di dalamnya tuh kosong ya. Untuk kamar mandinya juga udah ada di dalam tenda. Kita mau lihat kamar mandinya kayak gimana. Nah, kamar mandinya juga cukup kompak ya. Ada standing showernya, ada hot and cold water juga. Terus ada jet showernya juga. Di sini nggak dikasih sampo, adanya sabun sama sikat gigi. Untuk wastafelnya juga dia di luar ruangan. Dan ini untuk bednya. Ini tuh ukurannya 180x200 ya bednya. Queen. Ini kalau misalnya siang-siang jam segini nih. Nah, kita kan baru check-in jam 3 ya. Lumayan mataharinya ngadep ke kita. Di sini disediainnya kipas angin, gak ada AC ya.
karena malam tuh dingin banget. Jadi kalau siang-siang panas ya kipas angin ini. Selain itu juga di sini tuh disediain TV. TV-nya mungil juga sih, mini, tapi cukup lah buat kita nonton. Terus ada tea coffee maker juga, kettle listriknya juga ada. Nah, ini kita mau lihat ke menara pandang dulu, tapi bisa dilihat ya, ini area depan kita itu ada wooden cabin-nya tuh. Untuk wooden cabin di sini dibagi beberapa tipe. Ada tipe signature wooden cabin, Miracle Wooden Cabin Family, dan King Miracle Wooden Cabin. Dan untuk di tiap tipenya di sini juga terdapat pool air panas pribadi loh. Untuk harganya nanti kita kasih tahu ya di akhir video. Kita juga bisa menikmati nih ayunan yang ada di depan area. Dan ada iguananya juga. Pasti anak-anak lebih happy. Di sini juga tuh ada mobil-mobil antik ya. Kayaknya yang punya ngoleksi mobil antik nih. Nah, sekarang kita lagi ada di Menara Pandang nih. Ini bagus banget. Dari ketinggian ini kita bisa ngelihat seluruh hotel ini. Dan itu kalau malam-malam juga lampunya nyala. Nanti kita bakal kasih lihat gimana keadaan malamnya. Ini cocok banget nih buat kalian mau foto-foto kece. Instagramable banget deh. Ya nggak, Sky? Ya, aku mau main ini. Oke, let's go. Kita turun yuk. Iya. Ada lampu nih. Ini lampunya? Iya. Ini, Sing. Sebelah kiri aku, ini tipe kamar yang Miracle Glamping. Perbedaannya cuma di tangganya aja ya. Kalau yang Signature tuh kayak lebih curam tangganya. Dan dia letaknya agak di belakang. Ini swimming poolnya, dia tuh airnya tuh dari belerang asli. Bentuknya juga di sini unik ya. Swimming poolnya bentuknya segitiga. Nggak terlalu luas sih, tapi cukuplah buat berendam. Nah, ini ada biliarnya. Biliarnya bisa koin ya. Sewa koin. Bayarnya 10.000. Nah, guys, kita makan dulu nih. Nah, ini kita pesen ada 3 menu. Ini menu favoritnya katanya ya. Kita lihat dari vlog-vlog orang ini. Mie gorengnya katanya mantap. Di sini ada sop iganya juga katanya recommended banget. Nah, ini untuk anak-anak sebenarnya sih ayam bakar ya, nggak punya ayam goreng, cuma kita pesannya ayam goreng. Untuk sopnya anak-anak, saya suir dulu. Yummy. Kita mau breakfast dulu. Nah, seperti yang kalian bisa lihat nih, di belakang kita itu ada penyewaan kuda. Biasanya mereka tuh datang pagi-pagi ya. Tapi untuk tarifnya berbeda-beda, nanti kalian bisa tanyain aja sama abang-abangnya kalau kalian kesini, oke? Untuk menu breakfastnya di sini juga lumayan bervariasi ya. Ini ada bubur ketan hitam, ada bubur ayam, dan ini untuk main course-nya nasi-nasian. Dan juga lauknya ada bihun, ada ayam goreng, dan tempe orek. Terus juga mereka juga menyediakan slice fruit. Ada jus juga sama kopi teh.
Dan yang utama ini ada egg station. Ini menu yang paling dicari-cari kalau lagi breakfast ya. Dan yang mau toast bread juga ada nih. Ini udah beserta sama selai dan menteganya. Jadi udah cukup lengkap ya. Waduh, tinggi banget. Nanti main air di sana deh ya. Udah sampai nih. Ini tujuannya nih. Naik mobil ini. Ini kalau yang main di Curug, amit-amit nih, nih ada asuransinya nih. Saung Elmu Bitung Sari nih, tuh ada saung-saungnya. Sekarang kita melewati jalan setapak yang lumayan terjal dan harus hati-hati banget kalau cuaca sedang hujan, ini pasti jalanannya tuh licin banget. Untuk wisata Curug Cisanca dan River Tubing ini udah termasuk fasilitas penginapan ya, dan ini promo di bulan September. Untuk perjalanannya sih kurang lebih 10-15 menit lah kita sampai ke Curug Cisancanya. Wah, di sini ada camping. Kalau penyewaan tenda, satu tendanya itu 100.000. 100.000. Iya, untuk 4 orang. Oke. Okay. Iya, itu tapi belum termasuk tiket masuk. Tiket masuk rekreasi itu 10.000. Oke. Okay. Iya, kalau misalkan camping itu 25.000. Itu yang paketan di kita ya, Pak ya. Udah dapat 3 kali makan, outbound alam, terus di sana ada kubangan lumpur, nangkep ikan di sana. Oh, ya, ada aktivitas itu. Ya, tapi gitu. Mandinya di mana? Mandinya di sungai bisa langsung. Di sini kan ada toilet juga, ada kamar bilas. Oh, ada sediakan juga kalau bilas. Nah, makan 3 kali, terus outbound, kemudian arum jeram, pokoknya seluruh semua muah ya. Itu per orang sekitar 280.000. 280. Iya, udah makan 3 kali segala. Kita ke Curugnya dua. Iya, siap. Makasih ya. Oke, okay, ya. Jadi ini dia Curug Cisanca. Ada River Tubingnya, 20.000 per orangnya, ya. Nih, tuh. Lucu loh. Jadi di sini ada musola nih. Ini ya, musolanya sini. Tempat wudunya nih, guys. Dan tangganya pun dikasih karpet-karpet biar nggak licin nih sama batu kerikil. Kita udah sampai di Curug Cisanca air terjun. Yehehe. Nah, ini dia ya. Ada dua mata air ya, dua lubang ya. Dua tempat air yang turun terjun ini. Let's go. Nih giliran gua nih. Mau coba river tubing. Siap. Tuh, dari guyur. Wah, kembali. Oh no. Wah, ternyata bisa kebalik ya. Tangannya harus pegang dua kali ya. Iya, oh. A few moments later. Hi, Daddy. Awas. Kai. Halo. Hari jatuh. Bye-bye. So guys, yang belum subscribe silakan subscribe channel kami. Like dan juga share ke teman-teman kalian. Okay, people. Okay, people. We see you guys on the next video. Bye-bye. Bye-bye.